Bagaimana caranya agar biji asem bisa cepat tumbuh? Mari kita ikuti tutorialnya. Langkah pertama, kita siapkan media berupa campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang. Ini biji asem yang mau kita tanam. Kita taburkan di atasnya. Ini cara yang tidak dianjurkan. Setelah ditaburkan, kita tutup lagi dengan media, sedikit aja, tipis saja. Setelah itu kita siram. Sementara ini yang cara kedua, kita rendam dulu biji asem ini. Ini saya menggunakan air biasa, air dingin. Nah, setelah satu malam direndam, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini biji asem yang direndam mengembang lebih besar. Setelah itu kita taburkan di atas media yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tutup dengan media. Kemudian kita siram. Kita lihat hasilnya nanti, mana yang lebih cepat. Nah, ini setelah 10 hari kemudian. Ini yang tidak direndam, hanya baru tumbuh beberapa biji. Sementara ini yang direndam, begitu banyak yang sudah tumbuh. Jadi saya sarankan direndam dulu. Terima kasih.